Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Ferdianto. Saya mahasiswa Universitas Mercubuana, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Kali ini saya ingin mempresentasikan itu review jurnal yang berjudul MuxConf Information Multiplexing in Convolutional Neural Network, karya Si Chaulu, Kilamov Dev, Wisnu Nares Bodeti. Jurnal ini bersumber dari Proceeding of the IAAA atau CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition atau disingkat CVPR, halaman 12044 sampai 12053, tahun pembuatan tahun 2020, penulis Si Chaulu, Kilamov Dev, dan Wisnu Naresi Bodeti. Dan ini profil saya. Sini saya menjelaskan presentasi ini sebagian besar dari tugas besar komunikasi data, yaitu yang diajar oleh dosen kita yang bernama Bapak Wawan Ridwan STMT. Kriteria analisis untuk mereview jurnal tersebut yaitu pertama, tujuan penelitian, subjek penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, kelebihan, kekurangan, dan terakhir perbedaan dengan rencana penelitian atau output. Tujuan penelitian. Penulis mencari pendekatan alternatif untuk memperdagangkan ekspresivitas dan efisiensi lapisan konvolusional. Penulis memperkenalkan MuxConf, lapisan yang memanfaatkan efisiensi dalam lapisan konvolusional yang bijaksana atau kelompok bersama dengan mekanisme untuk meningkatkan aliran informasi dalam jaringan. MuxConf mencapai ini melalui dua komponen, multiplex spasial dan multiplex saluran. Ekstrak multiplex spasial menampilkan informasi pada beberapa skala melalui pengocokan spasial. Memproses informasi tersebut melalui konvolusi yang bijaksana atau bijaksana kelompok dan kemudian melepaskan kembali bersama-sama. Subjek penelitian multiplexing saluran terinspirasi oleh ShuffleNet dan dirancang untuk mengatasi batasan dari segi kedalaman atau konvolusi kelompok, yaitu kurangnya aliran informasi melintasi saluran atau kelompok saluran. Dengan mengocok saluran, prosedur pengocokan dan operasi yang kami lakukan pada saluran yang diacak dimotivasi oleh efisiensi komputasi dan berbeda secara signifikan dari ShuffleNet. Secara kolektif, kedua komponen ini meningkatkan aliran informasi baik secara spasial maupun lintas saluran sambil mengurangi beban komputasi lapisan tersebut. Metode penelitian. Fokus dari metode ini adalah kinerja prediktif dan karenanya menuju model skala besar. Sebaliknya, pemrosesan multiskala di MuxConf dimotivasi oleh peningkatan arus informasi dalam model skala kecil yang disebarkan oleh lingkungan dengan sumber daya terbatas. Khususnya, MuxConf mengskalakan peta fitur melalui operasi pengocokan piksel yang mirip dengan konvolusi subpiksel. Hasil penelitian. Spasial multiplexing. Multiplexing spasial dirancang untuk meniru properti ini sambil mengurangi kompleksitas komputasinya. Ide utamanya adalah
untuk memetakan informasi spasial pada berbagai skala keseluruhan dan sebaliknya. Secara khusus, mengingat peta fitur X irisan R, C kali H kali W, di mana C adalah jumlah saluran, H adalah tinggi, dan W adalah lebar peta jalur. Saluran dikelompokkan ke dalam 3 kelompok saluran, pertama C1, C2, C3, sedemikian rupa sehingga C sama dengan C1 tambah C2 tambah C3. Kelompok saluran pertama dan ketiga masing-masing mengalami operasi multiplexing subpixel dan superpixel. Saluran multiplex kemudian diproses melalui operasi konvolusi produk, konvolusi kelompok bijaksana yang didefinisikan atas masing-masing dari 3 grup. Penulis parameterisasi operasi multiplexing subpixel dengan R dan menentukan jendela dan langkah ukuran X kali R. Fitur jendela dipetakan kepada saluran R2 dengan melakukan jendela yang sesuai dengan lokasi fitur unik di saluran. Secara keseluruhan, operasi subpixel memetakan grup pertama fitur saluran ukuran C1 kali H kali W ke fitur ukuran R2 C1 kali H per R kali W per R. Oleh karena itu, operasi subpixel memungkinkan informasi spasial berskala bawah menjadi multiplex dengan informasi saluran dan diproses bersama oleh konvolusi standar atas grup. Kombinasi kedua operasi secara efektif meningkatkan bidang reseptif konvolusi dengan faktor R. Channel multiplexing. Operasi channel multiplexing dirancang untuk mengurangi kelemahan ini dengan mengurangi beban komputasi multiplex spasial dan lebih meningkatkan aliran informasi di seluruh saluran peta fitur. Ini dicapai dalam 2 tahap, pemrosesan selektif dan pengocok saluran. Ilustrasi seluruh operasi ditampilkan. Secara keseluruhan, operasi multiplexing saluran mirip dengan semangat shuffle.net dan shuffle.net versi 2, tetapi dengan variasi yang terkenal. Pertama, shuffle.net menggunakan acak untuk berbagi informasi saluran yang diproses dalam grup yang berbeda. Sementara kami menggunakan shuffling untuk memadukan informasi saluran mentah dan diproses. Yang kedua, sementara shuffle.net versi 2 selalu membagikan saluran input menjadi 2. Kami memperlakukannya sebagai hiperparameter yang dicari untuk setiap lapisan. Dan yang ketiga, saluran acak diproses melalui blok hambatan residual terbalik di shuffle.net versi 2 dibandingkan dengan multiplex spasial dalam kasus penulis. Kelebihan. Multiplexing spasial secara konsisten meningkatkan akurasi atas konvolusi variable depth width asli pada resolusi spasial tetap. Secara khusus, multiplex spasial meningkatkan akurasi sebesar 5,8% dalam rezim MATLAB rendah, menunjukkan rasio di mana nilai tinggi sesuai dengan lebih sedikit saluran yang diproses dan karenanya lebih efisiensi. Mengurangi resolusi gambar input memberikan trade-off yang lebih baik antara akurasi dan MATLAB dibandingkan mengurangi saluran. Mencapai hasil lebih baik di bawah anggaran pencarian yang sama dibandingkan dengan memecahkan sub masalah satu persatu seperti dalam kasus evolusi yang teratur. Kekurangan. Konvolusi kelompok dalam multiplex spasial lebih mahal secara komputasi daripada konvolusi variable depth width yang mereka ganti. Sifat terpisah dari konvolusi kelompok tidak memungkinkan aliran informasi di seluruh kelompok. Perbedaan dengan rencana penelitian. MuxNet terdiri dari 4 tahap di mana
tahap dimulai blok pengurangan dan diikuti oleh serangkaian blok normal. Dalam setiap tahap, kami mencari ukuran kernel, rasio ekspansi, pengulangan blok normal, rasio cuti untuk multiplexing saluran, dan pengaturan multiplex spasial. Untuk lebih mengurangi ruang pencarian, kami selalu mengadopsi perasaan dan ekstasi dan menggunakan switch non-literati untuk aktivasi pada setiap tahap kecuali tahap pertama di mana relu digunakan. Keempat model yang dihasilkan dinamai Muxnet Strip XS garis miring S garis miring M garis miring L. Detail arsitektur dapat ditemukan dalam tambahan. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.